Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku-bosku semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, begitu bosku-bosku semua. Kembali lagi dengan channel Wirasakti Official. Kali ini dalam video ini saya akan menggambarkan atau mengasih tahu alat-alat pemadam kebakaran beserta fungsi-fungsinya, begitu bosku-bosku semua. Silakan diperhatikan bosku-bosku semua dalam video ini, jangan di skip-skip ya bosku-bosku. Ya, yang pertama ini bosku-bosku, ini adalah panel untuk mengaktifkan VV mas atau tembakan air kapal ini bosku-bosku semua. Dan berikut ini adalah indikator RPM, karena di kapal ini menggunakan satu mesin induk khusus untuk mengaktifkan atau mengasih tenaga tekanan air, begitu bosku-bosku semua. Untuk air yang digunakan untuk pemadaman api di kapal ini langsung menggunakan air laut yang dipompa dari laut terus disalurkan ke pipa-pipa tersebut bosku-bosku semua. Karena tekanan yang cukup tinggi bosku-bosku semua, air yang keluar dari hose nozzle atau VV mas 2 di depan itu bosku, kurang lebih pancaran air 100 meter jauhnya, begitu bosku-bosku semua. Disimak terus bosku-bosku semua, jangan di skip-skip ya videonya. Jangan lupa subscribe, like dan komen bosku-bosku, biar menjadikan kami semangat untuk membuat video tentang kapal-kapal. Di sekeliling kapal ini bosku, penuh dengan pipa-pipa merah ini bosku. Pipa-pipa merah ini pipa-pipa air laut untuk pemadam bosku. Jadi di sekeliling kapal ini sudah terintegrasi dengan kamar mesin dan pompa-pompa untuk memadamkan api, begitu bosku semua. Karena tekanan air yang cukup besar bosku, pipa yang dibutuhkan untuk mengalirkan air untuk pemadam ini juga cukup besar dan banyak, begitu bosku. Tetap stay di video ini bosku, jangan di skip bosku, karena masih banyak informasi yang akan kami sampaikan. Berikut bosku, ada lagi pipa-pipa yang mengelilingi anjungan atau ruang kemudi untuk melindungi kapal dari api atau panas api, begitu bosku-bosku semua. Mengingatkan kembali bosku, jangan lupa subscribe, like dan komen di channel Wirasakti Official, biar saya dan rekan-rekan semangat membuat videonya, begitu bosku. Dan berikutnya akan saya tampilkan atau saya persembahkan cuplikan pada saat kapal melakukan drill fire atau latihan pemadam kebakaran. Berikut bosku videonya, silakan disimak.